Proses penyerahan jenazah Eril sudah selesai. Selanjutnya jenazah Eril akan dibawa ke Bandung, Jawa Barat untuk disemayamkan, diiringi dengan mobil keluarga yang nantinya akan mengiringi mobil jenazah Eril yang akan dimakamkan di Bandung, Jawa Barat. Udah gak dapat ini mah, kelar. Suasana di Bandara Soekarno-Hatta ini sedikit mendung, tapi tidak mengurangi rasa empatinya masyarakat, kayak seperti terlihat di samping sini. Begitu banyak masyarakat yang memadati kargo jenazah Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melihat secara langsung tibanya jenazah Eril di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.